إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Dia pun bakal nak kopi juga. Dia macam daya penarik lah. Kita fikir nak buat. Kita gerai-gerai makan kat depan tu. Dia punya bazar rakyat. Dalam ni bazar rakyat. Dia dah mula lagi. Dia kata dah mula. Ada orang yang nak infak tu lah. Dialisis kan. Kau pula misi dialisis. Kau gaji. Betul pun dah. Masih-masih nak menawarkan diri untuk berkhidmat. Maknanya yang aktif ni nurse lah. Nurse yang? Nurse yang terlatih kan? Tahun dah. Dah setahun dah. Dari 5 tahun lah. Yang Dobby ni dah berapa bulan? Ini baru tahun ni. Dobby ni pun bagus juga. Kita punya security guard pun kat situ je. Jadi kalau ada orang perempuan pun dia tak risaulah. Jadi malam pun laku. Orang nak balik kerja kan. Ya, banyak jaga cakap luar banyak kat sini. Belum yang diri seminar luar tu ada buat kelas bahasa Arab. Pak pun dua. Malam tadi lagi kami buat tuition. Tuition tu kami organize sendiri untuk bantu anak-anak kita kat sini lah. Okay. Untuk dia buat bahasa Inggeris dengan matematik. Nah, bapak yang perempuan tak boleh bayar. Tapi yang tak mampu kita tolong bayar. Supaya anak dia boleh belajar. Maknanya kita bagi servis dalam bentuk perkara lah, bukan dalam bentuk cash. Bukan cash. Dia belajar, kita tolong bayar. Ini produk koperasi. Produk pertakwa. Oh, ada beberapa produk. Maksudnya kita boleh bantu kita punya putera kita kat sini. Marketkan dia punya barang-barang. Antara cabaran besar dia apa? Cabaran kita, kita punya biasa lah. Kita ni, syarikat kita ni, boleh nak buat perkembangan yang besar. Dia mesti ada yang bangkang tau. Leader tu dia kena kuat. Kuat. Dia kena kuat. Dia jangan marah, dia kena kuat. Dia kena beri penerangan supaya orang faham. Dia nak buat hotel ni mana orang seju dulu ni. Pelik lah. Hotel kalau masjid. Orang dah jadi, dia tak cukup bilik pun. Kita belum putus sebulan ni, Bik. Ya. Untuk apa? Kiam. Dia nak masjid. Dia ada dinar. Veteran lah. Bila kita ada bilik sewa ni yang panggil hotel ni, ada pula yang pejamah-pejamah daripada Kuala Lumpur lah, Selangor lah, yang tak ada program kat sini. Dia sekesa duduk sini. Kan? Semua ada? Semua ada. Semua? Nak pasal baju? Minum depan tu. Tak makan? Kan? Jadi, sayang ni. Soalan jumlah lima waktu. Yang tu nak kejut lagi dia tak boleh pergi. Bilik yang standard, ada bilik family. Suit, mana suit? Standard ni RM100 lah. Makin botol mahal ni. Hanya orang-orang yang pernah duduk lah. Dia jangan nak survey tengok kan. Prefer duduk sini lagi lah. Sebab ni selesa, luas. Jadi dia luas. Antaranya security ya. Tapak tu siapa punya? Tapak yang kita punya ni, tapak pasukan kereta tu. Daripada Jabatan Agama Islam ni, tak kita nak buat tapak pasukan kereta. Dia orang tak kereta, free je. Free je. Mereka main semayang sini. Mereka parking kereta. Lepas tu mereka tumpang kawan-kawan di Pulau Pinang. Pulau. Ya, jumlah. Kan?
hari ni buat kita ni, hari ni buat kita ni, degree. Apa itu yang jadi ramai tu. Jadi ramai. Penyebab nak datang tu mana? Datang. Sebelum dia nak pergi kerja pun, dia singgah beli tu kadang. Macam saya tengok warna mainan budak kan. Dia ambil kira nak cari kanak-kanak. Saya kenal kanak. Apa perasaan anda di Kalibual Madinah Rasul? One Stop Center ni sebagai masjid adalah tumpuan orang ramai lah, sama ada orang Islam atau orang ke-Islam, khususnya pada orang Islam untuk mengerjakan ibadah kewajipan solat dia so, 5 waktu 1 malam lah dan program lain seperti program belajar Al-Quran dan program-program hari kebesaran Islam seperti ceramah-ceramah agama ataupun tamu-tamu oleh Rasul dan boleh selam yang lain lah. Banyak faedahnya lah kita jadikan masjid ini sebagai one stop center dan bukan kita boleh khususkan sahaja untuk beribadah dan kita di masjid juga boleh menyatukan orang-orang Islam berkumpul di masjid membuat pelbagai program dan kita juga boleh menarik anak-anak muda untuk hadir ke masjid dengan mengadakan berbagai-bagai program lah, contohnya program berbasikal contohnya atau program sukan sunnah contohnya seperti memanah, berenang dan sebagainya untuk menarik mereka ni ke masjid. Antara kemudahan yang perlu ditambah di masjid-masjid ni adalah contoh seperti tempat rehat. Di masjid contohnya ada masjid-masjid di setengah tempat di masjid itu terdapatnya hotel bajet lah untuk musafir-musafir yang jauh-jauh untuk menginap di masjid tersebut dan secara tidak langsung hotel yang disediakan di masjid itu boleh menjana keuntungan kepada masjid tabung masjid. Aiman buat apa tu? Aiman baru habis solat zuhur. Aiman nak kutip cadar. Oh, nak kutip cadar nak simpan kat mana? Okey, jom. Aiman. Ya. Saza ada soalan nak tanya kat Aiman. Aiman rasa apa penting tak masjid dengan surau ni? Penting. Kenapa ya Aiman? Masjid dengan surau ni solat. Assalamualaikum Zakim. Zakim buat apa tu? Zakim buat apa dengan rehal tu tadi? Macam apa? Quran. Zakim, Saza ada soalan nak tanya kat Zakim. Zakim rasa dekat dalam surau dengan masjid kita ni kan? Selain kita solat, apa lagi kita boleh buat Zakim? Membaca Quran. Okey. Terima kasih Zakim. Assalamualaikum Hakim. Hakim buat apa tu? Yasin, ada program apa-apa ke? Program apa tu? Untuk darjah berapa?
nombor 5 dengan 6. Jadi Akif rasa dekat dalam surau kita ni ada banyak tak kegunaan? Ada. Adakah surau kita ni untuk solat sahaja? Ada yasin lagi, boleh buat apa lagi kalau kat surau? Selain yasin. Solat lagi? Berjemaah lagi? Boleh apa lagi? Kalau dekat surau kita, kita buat program ceramah boleh tak? Boleh. Kalau kita buat program nyanyian nasyid boleh tak? Okey, Akif. Terima kasih, Akif.